niku tambihun e tambihun lima 55 basane santri ku shafifah lembiran ya cara nah, umum lembiran ay hadza tambihun utawi ana pengeling-eling nang dieling-eling padha karo ngono Tilawatul Qurani utawi maca Al-Qur'an. Sifate Al-Qur'an Al-Azimi kang Iku min afdalil ibadah dadi setengah saking utama utamani pira-pira ibadah. Perlu diketahui bahwa membaca Al-Qur'an termasuk min afdalil ibadah ibadah sing utama melani aja sampe mboten saged maca Quran wong Islam mbok ora iso maca Quran cek telat-telat sithik nggih tetep belajar sebab ya pedoman hidup sumber dari segala sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an. Nah, wong Islam dhewe wis ra iso maca ndeng piye. Bisa ngerti haram, bisa ngerti haram ikut apa Quran. Wa a'dhamil qurbati lan luih agunge pira-pira ibadah keparek. Ibadah sing gedhe. Ala ajeng ngaji kitab mau kan maca surat Alwa. wa Ya. Wa ajallut ta'ati lan luih agunge pira-pira ketaatan min afdhalil ibadat wa a'dhamil ghurbat wa ajallit ta'at iku mas Quran wa fiha lan iku ing tilawatul Quran ajrun ganjaran azimun ka agung di dalam tilawah Al-Qur'an ada pahala yang sangat agung wa thawabun lan ganjaran karimun kang mulya Kala dawa sapa Allahu Ta'ala wa Ta'ala Inna alladhina yatluna kitab Allah ilahiri Inna saat temani wang agah Selai alladhina al yatluna kang podo moco sapa alladhina Moco kitab in kita Allah ing kita begisti Allah Neng le maos bener ti Nah, no aso ti waca ono ti wera kuru kuru neng na ape ma re mesrawo pes toko ras kor kan sungrem wakom lan jumeneng ake sopo ala dina aso lata eng solat sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat wa anfaqu tan podo nafako ake sopo aladina nafako no mimba sanggeng barang rozak na kangparing sopo ing sun hum ing aladina iya moja Alquran quran iya jum menengake sholat tapi jangan lupa ojemedit wa anfaku mimba rozak nek upa mannduwit sejutaana satus ewu seket ewu man wonng jaluk wubak palingi sing satus <laughs> did sejuta satus sewune papa terus sing seket ewuune wolu papa mane Terus rong ewu rong ewa apik rong ewa lek terus sewa apik sewe lek mbak sing binang sewu sing elek nggih sewu dhewe sing elek ngene iki. Dene ngono ciwigrum dalu. Sebab menuh. Mimas sangking barang reza ana kang paring sapa ingsun Sirron kelawan siri. Siri iku rahasia tidak kelihatan orang lain. Mulane al alam robo iku amal sir siri. Diseini oh, Bisa gitu otak-otak otak. Wa lan kelawan ngedeng terus terang. Biar juna le podo arab arab sopo aladina di dagangan. Maksudnya eh, ganjar. Lan taburo kang ora bakal bebrok bebrok ora payu apa di Liwa fiha supaya nuhani sopo Allahum eng aladina. Ujurahum ing piro piro ganjarani alanna. Biar mereka mempunyai pahala yang sempurna. Besok sing nolongi kan amal solehmu. Ora kalim dulu ketoprak. Ya, ketoprak di jam sama itu ano pandilai. bayanang oh, ang di Ayo jauh. Aman saya ngawinya kelingi ini. heh nah hati-hati betul pikir lo nggih betul dawang betul kok nate wa yazita lanambahi sapa Allahum ing alladzina min fadlihi saking fadli Allah orang-orang yang membaca Al-Qur'an mendirikan salat mendermakan rezekinya untuk kebaik kan itu mempunyai pahala yang sangat banyak. Innahu <tuh> satamni Allah Iku gafurun banget ngapuroni. Syakurun kang banget oleh menerima amal. Allah maha menerima amal. Amale sing siti diterima kusya Allah. Sing ikhlas nabi. ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawe afdalu ibadati umatih utawi luweh utama ibadai umat ingsun sambian kape ku umat kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melani wangkusi Allah khitab inna wa malaikatahu yusalluna alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu Mula ini disempatkan no, malam Jum'ah. Pahing kuyam balu berjanjian. Oje datanglah. Paham? Ini paham ini. Ini paham nah. ini. Ini paham ini. jum orang ke Jum'ah disempatkan no. ibadah ibadati umat Utele utaman ibadah umat Ingsun Ikuti lawatul Qur'an al -qur Masa Al-Quran Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis Ibadah yang paling utama Adalah membaca Al-Quran Waqala landawo sapa Nabi alaihi salatu Man qara'a harfan min kitabillah Man utawi sampeane wong iku karo maca sapa harfan ing sah huruf tok nun pamane pamane nun shad minggita bila sang kita be gesi Allah kutibets monggo ditulis lahu kaduwe man apa kebagusan siji Jika seseorang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ditulis satu kebaikan. Padahal kamu mau maca waqiah berapa huruf? Nil. Bilang huruf nil. Orang ngerti ra? Oh, nek diterima ganjaran pirang-pirang. Orang cukup. Wal khasanatu te kebagusan siji iku bi asri amsaliha di ganjar kelawan sepuluh piro piro pada neka salah la aku lu bang gue mars madrasah emelu ngablot nyalal ya hmm. hmm. MDS M M I M D S M A u hmm bau membahu bener gak? Oh, uh, no zainal kok maksudnya sih ngupload men aku nih zainal aku ngelak lo youtube kat itu tuh anak apa ya peserta nih mp anak apa ya pinggir kiri itu safety masih nyanting deh laku lu orang ucap sopa ingsen alif lamim utai alif lamim iku harfun wakidun huruf siji kamu ketika membaca alif lamim itu tidak dihitung satu huruf bal alifun bal uti alif iku harfun huruf siji walamun uti lam iku harfun huruf siji bayang no berapa pahalamu nabi ikhlas wa mim mim iku harfun huruf suci qala lan dawuh sapa nabi alaihi salat wa salam yaqulullah dawuh sapa Allah taala man syagolahu dzikri man utai sabane nungkol syaghala nungko lagi nyibukake nungko lagi ku mana guna Bu Engman opo zikri zikiran mare ingsun barang siapa sibuk dengan berzikir pada kuati lawatu kita bilan maca kitab ingsun an masalati saking jaluk maring ingsun karena dia itu berzikir pada Allah membaca kitab Allah sehingga dia lupa minta pada Allah Kaya <tuk> kang kholik itu nih sampai lali itu saking beli serkep macam koran. Oh tak ngerti gue nggak kamar anyar berita. Berita nih gue gelar. Amin. Tritek guru. Hmm. itu mongko aweh. Sopo sunu man barang siapa sibuk dengan berdikir dan membaca Al-Quran sehingga dia tidak minta padaku dia akan saya beri ma utama utamani barang kang justru dia akan diberi sesuatu yang lebih utama melebihi apa yang ia berikan kepada orang yang meminta tapi tidak berpikir pada Allah enak wa fadlu kalamil utawi utamane kalame Allah ala sairil kalam sing dereng saged maos lancar sanget dikarokati sithik-sithik mangke sak sak bodho-bodhone manusa iku anggere istiqomah wis banyu Penyu paman ini tes, 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 tes Sidi, sidik sidik, sepuluh tahun paman, kira-kira boleh nggak? Waktu ni dekok, namu walaupun sidik sidik, tak percaya? Ingin ingin ini sepuluh tahun? Eh? Waktu ni dekok, apa melekit tapi upamane kowe duwe banyu sak tangki. Gebyurno bisa. Tekok ta rawatune. Da ayo tah mletek tak. Hmm, mulane sing penting istiqomah. Ya. Hmm. Ono eh, iki malam roboh. Aku nak ono -na undangan terbangan malam roboh. Sorry. Ora Oh, no. Tinggalan, no. aja aja malah muka-muka undangan -um, ini malam berpu. menote fatih, halo wangi mau. Oh, no. yeah. itu kan benar tang. Oh, Alasa iril kalami ngalake segeri negalam. Iku kafat lilah koyo utamane Allah. Ala khalqihi ngalah ke e Allah. sangking sangke ngluhure derajatte qiraatul qur'an. Pekala sapa Nabi. Alai salatu wassalam dawu ikra'. maca sapa kabeh. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an walaupun iki lagi jilid 6. Hmm. Hmm. terus berusaha hmm. aja menyer menyerah kancane dirubah sedurunge ngaji kini kene kancane kanca remi lagi ya kancane kanca ngaji disik kanca kentir lagi ya kanca dikir hmm. dhisik kanca maksi iki kanca so hmm, oh, harus ada perubahan di sekon com belayang hmm hmm, hmm, hmm. saya sembah bayar di sekon misah saya kilo kan rukon sing luwe fasih misah yaudah harus ada perubahan manusia tuh boleh berteman dengan siapa saja yang penting kamu bisa mewarnai, jangan diwar. Nah, jadilah seperti ikan yang di dalam laut, walaupun tak bertahun-tahun, biar lautnya asin, ikannya tidak ikut asin. dengan semelah kayak belungkung, ngalah coklat, ngalah coklat hijau, ngalah hijau. Nah, dok ngaji, harus berdoa. Allah, rasa ini Ya, ya. Ten, menge, harus berubah biarlah hitam ibu ya nyanyian menjadi hitam jangan harapkan jadi putih nyanyian deh ibu biarlah rembulan di atas sana jangan harapkan turun di sini lo nolak nah kalian nih sekarang siapa itu rintu harap es mati aku ya ramuni almarhum mau Kristen hmm, yeah, yeah. Nah, al al ya ya mendiang lawan almarhum mau Islam Almarhum ya, almarhum ya, almarhum ku mana sing di boboi, hmm, ya almarhum, lembaboi dek kapan? almarhum ladzat ya kan lez lezat darurat da rorat, ngono dindi ba, ring sigit nang sigit iku mes masjid kene mbah te ora khat aku lagi kel nang nek ora salat mbah aku lagi kel kel ku khat kel aku ora lilo asalnya ora ri Ridho iku ngalah lilo. Hmm. Mulane wong nak muni zuhur iku luhur, salat luhur. Du. Kok blongok lah paman. alhamdulillah nak Lukman iki jam berarti jawaras. <tuh> alhamdulillah bayang no nak. Mungkin um, ora loro kan iso melo, ora iso melo. Nah, nah. Nah, meripat belenes ngaji enang ini kok. Mulane bumbung se. Si, sehat ya, mumpung wa? waras mumpung waras jadi malam senin mami Solo orang aji ya mumpung waras <tuh> obama ikrol Quran fa inna temne Quran Iku ya teko Quran ya mal kiamat eng dalam tino kiamat le teko syafian halegang nulung di ashabi maring biro biro wong kang duweni Al-Qur'an. Maksude Al-Qur'an itu akan mensyafaati bagi orang-orang yang membaca jena sitidun Al-Qur'an dituduh mlebu suar swarga fahri airi swarga ri bujum sing dinang nika bojone ndak dunya kula tiga bapak mulane sing sregep ruki nek iki mbo mung mumbung ijeh mripate ijeh ketok bayen nak mripate wis padha baur delok maneh mlebu kubur nak wis rapat ketok ku piye untune wis padha entek delok maneh wis ape mat ta Udah singkat tak kuen Berarti hati-hati. Wa qala lan dawuh sapa aliyun sayyidina ali karramallahu wajah. Hukum muga mulyaake sapa Allah wajah ing wajah ali. Ali niku nandok kitab karma wajah. Sebab ali niku wajah terjaga dari melihat ahliku mbotenatini ngali alat kelaminnya sendiri nah gue kan bulat balik tau mau lembak delak delak cari tak banding no. man utawi sahabani wong koro ama sosopo man alkunun koroan wawahalu utai man iku ko imun wongkang jemeneng jemeneng fis sholat yang dalam sholat barang siapa membaca Al-Quran ketika berdiri di dalam salat karena mongko ono ikulahu keduiman bikulli karfin klan saben saben sa huruf opo mi atu khasanatin kebaikan maka yang ia baca tiap huruf dari Al-Quran ketika dia melakukan salat itu diberi pahala seratus kebaikan Masya Allah Wa man utawis sabane wong iku qoro'a ma ta sabban u ing Al-Qur'an. Wa wa halu tawiman iku qa'idul wong kang lungguh bi ing dalem salat. Barang siapa membaca Al-Qur'an ketika duduk dalam salat wong karena dia tidak mampu berdiri salatnya dengan du duduk. kan lah? Punggangan jenorakwa. Saorah isa lunggo isa ambi turumi ring. Ra isa turumi ring blu. Ra isa melumah menggu. Ra isa menggurup isa kedep-kedep. Wa isa isa kedep-kedep. Anggu kerentak ke hati. Wa isa ra isa ngerentak ke hati Mati. Fahri melek salat apa melek di salat. salat. Hmm. Zainal melek tahlilan apa melek di Hmm, tahlilan. Hmm. Fatih melek ngaji apa melek di ngajekno? Le hmm. nak gandeni. Insyaallah. Gandeng Besok ana aku ape ngaji untu misentek. Nek kowe kuih ngene iki dadi ganteng-ganteng untu micah. Mata, biban tom micah benti, lambe micah. Kenceng bae no sak lambe mbes kwer. Kwer. Dirung mbes mbedar. Untu umis, hmm? Rambut tom bro. mbro. Hmm. Hmm. Rambut tewes pada brotel, lah mana nyawa ni cepal muda. Rambut dah brotel, saya nanti dah brotel brotel nanti nanti. Hmm. Karena mangko Allah ketu lau ketuman, ini jawab iman. Biku di karpin sabun sabun sahurof, opo komsuna sakit apa nih Hasanatan kebagusan Barang siapa membaca Al-Quran dengan posisi duduk di dalam sholat, maka tiap huruf yang ia baca diberi pahala 50 kebaikan. Wa man wong iku qira'a maca sapa manduk ing Qur'an. Le maca kharij salat ing dalem jabane salat, maksudnya ketika dia tidak di dalam salat. Contohnya bar sholat wa huwa ale iku ala thaharatin tetep ing suci <Sessizuk> dia membaca punya wudu kana mangko iku lau ketuwe man pikul harfen lawan saben-saben sa huruf apa khamsun lima wa ishruna. lan rong puluh rong iku selah maka yang ia baca tiap huruf yang dibaca rafi, iku selawi ganjara, ini eh, mau kita ibumu, yang nah, mau ngejini apa, nah selawi hmm. apa nih khasanatan kebagusan ini. sebab termasuk yang ngorak ora putus ganjara, Ibnu Adam adalah ketika meninggalkan anak-anak sholah yang bisa mendoakan orang tuanya Astagfirullahaladzim liwalahu minkulidah bin azim anak anakku oleh nalkin Pak Ani Pak Baidi Pak Mani orang Pak Baidi ini saat menikah sambian wantan sambian wantan alam barzah segedap mwale badi tipun rawi mwale kat kalengka badi nyubi dematang panjening eh <tuh> eno li, enak-enak wala-enak wala ikmat setengkotongan nanti Fahri sondongan awang tu wah ne, Danili sondongan awang tu Pak Khot ibu Luqman di dungana nge neki Ya Allah anakku lalang, sing gilek pisan sing ganteng diri ngaji Mbahai lukman Ya Allah putukun isek, genudah-udah Hmm, saya ngaji ngono ra alhamdulillah alfa bayi alfa sing jati ya anakku sing tak tinggali motor Alpat, ya Allah saiki ngaji ki ganteng murite e ustaz khalik wah wow, seneng to ngono bayangno nek roh putune ngene ya. hmm jeme hmm. hmm. Mkiu kiu. Bayo Gusti tak tinggali syarung ora ngko salat malam kok kemulan. Le ngene-ngene iki. Pesu ngene. Sampeyan dikek uwang, sarung. Terus sarung iku mbok kok go salat sing maringi seneng ta Mas. Sen? Saiki sampeyan dikek sarung, ning anggote kalung Kaya nese ape lunga adoh go saareng nggergo kemulan tok maca cokotilamu. Ngger tongta, malah nyolong kentongan. Hmm. malah nyolong pelem. Ora ora malah diamno nggih. Hm. Dene nalemeling dak Wa man utawi wong iku <Syikimu> qoraa maca pemandu <Syikimu> ing Quran. Tapi wahua kalau tamiman iku ala wiri toharoten tetep ingat saaliani suci. Tapi dia tidak punya wudhu. Hmm. Kala mongko no iku lagu petuiman bikuli lawan saben saben sakuruf opo asru hasanaten sepuluh piro piro kebagusan. Jika dia membaca dan keadaan tidak punya, bukan menyentuh loh, membaca ke orang punya wudhu, Iku ganjaran ija, ke okay. sep, -puluh. masya Allah, Membongi michen, namun aku, aku, nak umur wis aku, punjul. kadang kadang lu Nggak ngas aku, namun pati Kesel aku, aku, apa aku, apa tak namun aku, namun aku, Tatimatun ihadi tatimatun bawa walam suara. Alhamdulillah jadi inti ini aja lebar-lebar aja bosen-bosen oleh moco al di target setinawah wah minimal lalu wah Sedina saat tengah jus tatimatun bawa alam